Kali ini kita akan membuat tangga bambu. Ini ada sudah kita saya sudah membeli sebatang bambu. Kita coba untuk membuat tangga. Saya menggunakan alat seadanya, ini ada gerinda. Ini bor. Ini punya mata bor seperti ini untuk melubangi bambu anak tangga. Nanti bisa sesuai dengan kebutuhan, ada yang macam-macam mata bornya, ini dan saya menggunakan yang ini. Dan untuk anak tangganya saya menggunakan kayu bekas bangku yang sudah saya potong-potong. Nah, ini yang akan kita jadikan anak tangga untuk pembuatan tangga dari bambu. Dan ini mata bornya, nanti kita bisa menyesuaikan dengan diameter lingkaran ini. Ini anak tangganya bekas kaki bangku yang sudah tidak terpakai. Oke, kita potong dulu bambunya. Oke, tangganya sudah bambunya sudah kita belah menjadi dua itu. Nanti tinggal kita kasih. Nanti pada bambunya kita akan beri tanda untuk membuat lubang untuk anak tangganya. Kita menggunakan bor seperti ini. Nanti kita tandakan tiap-tiap bambunya. Jarak dan ukurannya bisa menyesuaikan. Oke, kita ukur dulu. Ini lubang yang kita buat menggunakan mata bor seperti ini. Dari mata bor ini nanti kita membuat lubang juga di bagian ini. Nah, sudah kita beri tanda nanti ini kita akan bolongin juga. Itu lubang-lubangnya yang untuk disiapkan untuk anak tangga. Oke, kita akan melubangi bagian-bagian yang sudah ditandakan, sudah ditandai ini. Oke, kita teruskan. Ini penampakan tangga yang setengah jadi. Ini yang belum dikasih anak tangga. Nah, itu sudah, nanti kita akan meneruskan sampai atas. Nah, itu tangganya. Nah, ini tangganya. Oke, dan ini kalau saya lagi buat atau istri saya yang buat menu tentang tutorial masak, ini ada lagu ini. Oke, sekarang kita akan tutorial kreativitas. Oke, kita akan lanjutkan untuk pembuatan anak tangga bagian atasnya. Nah, ini udah jadi tangganya tuh. Sebenarnya menurut YouTube,
Ini buat sementara kita ikat dulu dengan karet. Nanti kita akan kita pakai paku.